Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, dan juga semua orang yang ada di sekitar kita, semoga juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys ya. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Sukilau yang menyanyikan lagu Badar Sila di acara Gegar Vaganza 2021 minggu ketiga. Wow guys, ini sangat menarik ya, karena aku udah pernah mereaksi Sukilau yang kali itu dia duet ya bareng dengan Kai Bahar yang menyanyikan lagu Tiga Malam Tanpa Bintang. Di situ penampilannya sangat epic banget guys. Lagunya sedih dan aura sedihnya itu memang, aura kesedihannya itu memang sangat nampak banget guys ya, dari seorang Sukilau dan juga Kai Bahar. Nah, aku di sini sangat penasaran ya bagaimana Sukilau menyanyikan lagu Badar Sila yang original dari Siti Nurhaliza ini guys ya. Oke, langsung saja kita mereaksi dari channelnya Roger Ackerman ya. Silakan kalian support juga dengan mengklik subscribe channelnya Roger Ackerman, dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat sangat bersemangat banget ya dengan mereaksi video ini. Langsung aja kita ke video dalam hitungan 3, 2, 1. Fly. Wow guys, aku suka banget ya dengan aransemen musik-musik yang seperti ini. Perpaduan antara lagu Melayu dan musik Timur Tengah kayak guys ya. Itu menghasilkan sesuatu hal yang sangat enak banget untuk didengar menurut aku guys ya. Dan itu sangat kreatif tentunya. Oke, kita play lagi. Wow, cantik banget deh di sini guys ya. Suaranya juga enak banget didengar. Oh, di hamparan. Bagus di situ ya, awalnya. Wow guys, di sini terlihat ya senyumannya itu dan keceriaannya kala ya menyanyikan lagu ini. Karena menurut aku penyanyi ini sangat pintar guys. Dia kemarin udah aku reaksi ya lagu Tiga Malam Tanpa Bintang. Itu sedihnya guys, sedihnya tuh, aura sedih kesedihannya tuh memang dapat banget guys. Nah, di sini lagu Badar Sila dinyanyikan dengan sangat ceria ya oleh Sukilau, dan ya menurut aku ini sama seperti apa namanya ya, bisa beradaptasi ya di semua lagu yang nyanyikan. Kalau sedih itu dapat banget, dan kalau cerianya itu dapat banget cerianya guys. Terlihat dari wajahnya sangat ini ya, gestur tubuhnya dan mimik wajahnya itu memang tampak banget ya keceriaannya. Oke, kita play lagi. Penyanyi yang sangat smart tuh seperti ini guys ya. Wow, terlihat ada penari dengan berpakaian khas Melayu ya guys ya. Wow. Itu ada emosi di situ guys, dan sangat halus suaranya. Na 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 na. Nice. Kayak legato gitu guys. Na 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 na. Wow. Wise. Cara yang penyanyi juga sangat ayu ya, terlihat lihat guys ya. Wow, di sini ada rap juga ya guys ya, rapper.
Wow, memang lagu itu sangat kreatif ya menurut aku guys ya. Masuk juga genre rap di sini guys ya. Lenggongnya juga enak banget ya. Oh guys, merinding aja guys. Wow. Guys, aku baru saja mereaksi Suki Lau yang menyanyikan lagu Badar Sila original by Siti Nurhaliza ya di Gegar Vaganza 2021 minggu ketiga. Wow guys, ini kalau penampilan seperti ini, aku sangat berharap sekali ya bahwa Suki Lau ini menjadi seorang juaranya di sini. Wow, keren banget ya, dan di situ penampilannya sangat epic ya. Wah, powernya juga dapat ya, pernapasan juga sangat baik. Kontrol suaranya juga bagus banget, lenggoknya. Dan bukan hanya itu, bahwa bahkan aksi panggungnya ya, bagaimana penampilan ia bernyanyi, lenggok-lenggok tangannya itu, gestur tubuhnya bagus banget guys, menurut aku. Dan dia bisa sangat bisa beradaptasi dengan lagu yang ia nyanyikan ya. Kalau kemarin ia nyanyikan lagu sedih itu, memang raut wajahnya itu memang sedih banget gitu guys ya. Dan di sini ia menyanyikan lagu kayak lagu ceria gitu yang bawa orang untuk berjoget, bergoyang. Dan di sini memang aura keceriaanmu dari wajahnya memang dapat banget guys. Memang kalau penyanyi yang sangat profesional yang dan sangat mengetahui tentang dunia music itu memang seperti ini guys ya. Dia memang sangat paham ya, dan sangat mudah baginya untuk membuat penonton itu masuk ke dalam alur dari lagu yang nyanyikan tersebut guys. Wow, ini sangat keren sekali ya dari penampilan Suki Lau, dan aku tentunya penasaran ya untuk mereaksi lagi ya Suki Lau di video-video berikutnya. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang aku reaksi pada hari ini. Dan aku harap kalian juga sangat suka dengan video yang aku reaksi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.